Baik, kita nyanyi sama-sama. Satu, dua, tiga. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Anak-anak katakan enggak? God is so lagi. God so good. God is so good. Is so good to me. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat papa. Dia baik buat mama. Yes. Tandanya apa ya? Buktinya apa Tuhan itu baik buat kita? Hari ini kita semuanya sehat, jadi bisa ikut belajar, ya itu tandanya Tuhan sangat baik buat kita. Oke, kemarin Michelle sudah janji, Pak ini siapa yang pimpin doa ya? Masih ingat? Kayla, iya. Kemarin Michelle bilang Kayla yang pimpin doa pagi, ya. Oke, anak-anak hebat, kita sikat doa dulu yuk. Minta supaya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Silakan Kayla. Tuhan Yesus. Yesus. Kami mau belajar. Mau belajar. Belajar. Berkati kami. Berkati kami. Supaya kami pintar. Supaya kami pintar. Berkati Nis. Dan nama papa. Dan nama papa. Berkati teman-teman. Berkati teman-teman. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeah. Anak hebat. Wah, luar biasa. Oh, ada Dendi. Selamat pagi Dendi. Dendi. Selamat pagi. Yeah, terima kasih. Oke, okay. Apa kabarnya semua hari ini? Wah, luar biasa. Yes. Yes, anak-anak luar biasa hari ini. Siapa yang kali ini sakit? Ada enggak badannya sakit? Enggak. Oh, enggak ada. Sehat semua. Oke, sehat semua. Ya, itu tanda Tuhan itu sangat baik buat kita. Karena itu kita tadi menyanyikan lagu God is so good, Tuhan itu baik. Nah, kalau anak-anak merasa badannya sehat, caranya berterima kasih sama Tuhan adalah yuk kita berdiri. Kita memuji lagi. Ayo, berdiri dulu. Kita mau menyanyikan Tuhan. Ya. Ken sakit. Oh, Ken sakit sayang. Sekarang sudah sembuh. Sudah baik. Terima kasih yang sudah berdiri. Dorong kursi. Pelan-pelan. Yuk. Sekarang yang punya kaki, ayo kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan kita kaki yang kuat. Anak-anak bisa berjalan, berlari, melompat. Kita harus mengucap syukur. Kalau misalnya kakinya kita sakit, kita bisa berjalan ya? Ya bisa. Bisa berlari? Tidak bisa. Nah, kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Oke, dengan cara menggerakkan badan. Oke, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati lompat yang tinggi. Lompat.
lompat kalau suka hati lompat yang tinggi, lompat kalau suka hati, mari kita lakukan kalau suka hati lompat yang tinggi, lompat kalau suka hati, ayo jump up. Kalau kau suka hati berdiri lagi, kalau kau suka hati jump up lagi, hilang semua. Kalau kau suka hati berdiri lagi, kalau kau suka hati lagi kita lakukan, kalau kau suka hati ayo sembunyi, Masih sembunyi. Hitungan ke-10 semuanya muncul ya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muncul lagi. Yeay! Kalau kau suka hati, lompat sambil buka kaki ya. Lompat buka kaki. Tutup lagi. Buka lagi. Ayo cincin. Cincin. Kalau kau suka hati, tutup kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lompat yang tinggi. Lagi. Yeah. Oke, sekarang coba tangannya ke samping dulu. Kita olahraga sebentar. Ya, kakinya dibuka. Mau latihan keseimbangan ya. Sudah. Oke, sekarang coba anak-anak tekuk lututnya. Tekuk dulu. Siap. Hitungan kelima baru tegak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup kakinya. Yeay. Boyang lengannya, jarinya digoyang. Tutup. Miss. Saya. Oke, silakan Ken. Ditutup dulu tangannya. Bisa dorong ke depan. Ya. Dorong yang kuat, yang jauh. Ya. Yang kuat ke depan. Siap. Kuat. Sampai sini. Harus lurus tangannya ya. Coba. Kuat. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Lepas lagi. Oke. Nah, sekarang coba, karena kita kan duduk tegap, terus tidak menoleh kiri, menoleh kanan. Pasti lehernya anak-anak juga ada yang pasti tegang. Nah, coba, atau sakit. Kepalanya ditempelin ke kanan, ke kiri, mana kepalanya? Kanan, kiri, kanan, kiri, tegap, ke belakang, tegap, ke depan, tegap, ke belakang, tegap. Yeay. Oke, terima kasih. Sekarang Yusul kasih kesempatan anak-anak untuk minum air putih lagi. Ayo, Yusul juga mau minum. Sehat. Hmm.
Seger ya. Habis gerak-gerak badan, langsung kita minum air dingin. Ya, minum air dingin. Minum air dingin. Pagi-pagi, hati-hati ya. Nanti perutnya nggak enak. Ya, oke, kemarin Musul janji. Hari ini Musul mau tunjukkan video yang itu dulu. Sempat Musul putarkan kemarin ya. Oh. Ini cerita tentang semut dan burung merpati. Ya. Coba kita lihat sama-sama. Sebentar, coba videonya dulu ya. Ada yang sudah melihat kemarin, tapi ada juga teman-teman yang belum sempat melihat. Musul share hari ini ya. Kita mau belajar dari seekor semut dan burung merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Dia berjalan dengan riang. Dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut pun merayap naik ke atas daun. Akhirnya, semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Siapa yang tak kasih tahu Miss, itu ceritanya tentang apa ya? Ada yang bisa kasih tahu Miss? Kita belajar dari apa ya cerita itu? Ada yang bisa kasih tahu enggak? Tentang apa? Benar, cerita tentang burung merpati sama semut. Itu mereka kenapa ya? Mereka saling apa itu? Menolong. Benar sekali. Kita belajar dari cerita ini adalah kita harus saling menolong. Siapa di rumah yang suka menolong? Ayo. Kalau bilang menolong, siapa yang di rumah suka menolong atau membantu? Papanya atau mamanya? Nah, benar. Harus saling. Hebat. Harus saling menolong. Jangan bilang, ayo Bibi, bantuin mama dulu. Gak mau? Ayo. Coba kalau tadi burung merpati tidak menolong semut. Nanti kira-kira apa yang terjadi ya semutnya? Tenggelam. Tenggelam, benar sekali. Nah, kalau semut tidak menolong burung merpati, kira-kira apa yang terjadi juga ya? Burung merpati ditembak. Benar, burung merpati ditembak sama pemburunya atau ditangkap. Nah, seperti itu ya, kalau kita tidak saling menolong, aduh, kasihan. Seperti cerita tadi, mereka burung merpati dan juga semut saling menolong. Jadi kita harus belajar dari cerita itu ya,
Jadi kalau misalnya anak-anak sudah tahu, oh saya harus menolong papa, oh harus saya menolong mama kalau minta bantuan, kakak juga, adik juga, ya siapapun yang minta kita bantuan, kita harus menolong. Oke, anak hebat. Yes, sekarang Miss Yul mau mengingatkan kembali soal gambar yang kemarin, semuanya sudah siap ya. Tapi sebelum kita masuk ke anak-anak bercerita, Miss Yul punya sesuatu. Kita mau belajar suku kata lagi ya. Nah, kemarin Miss Yul sudah lihat anak-anak sudah hebat-hebat belajar atau mengenal suku kata abacada. Nah, hari ini Miss Yul mau nambah lagi supaya anak-anak tambah membaca ya. Hebat kan, kalau anak-anak sudah bisa belajar dengan sudah tambah bisa membaca, anak-anak bisa membaca buku cerita yang lucu-lucu. Nah, atau anak-anak pada saat sudah SD, tambah hebat lagi. Oke, sekarang kita sama-sama ya. Miss Yul tunjukkan, Miss Yul katakan dulu anak-anak yang sudah tahu boleh ucapkan, tapi yang belum tahu ikuti Miss Yul dulu ya. Sama-sama kita ucapkan ya, lihat dulu Ebi ya, kita lihat dulu ya ke kamera sama-sama. 1 2 3 K. K. La. 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 Ma. Ma. Na. Na. Sa. Sa. Ja. Ja. Ra. Ra. Pa. 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 Ya. Oke. Pa. Jangan panjang-panjang. Pa. Nanti besok kasih anak banyak loh. Jadi hanya pa. Ka. La. Itu ya. Jangan panjang-panjang ya. Nah, oke. Coba sekarang. Lagi sekali, kemudian anak-anak sendiri, ya. Coba lagi sekali. Ka. Ka. La. La. Ma. 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 Na. Na. Ma. Ma. Sa. Sa. Ja. Ja. Ra. Ra. Pa. Pa. Oke, anak-anak sendiri ya. Siap. 1 2 mulai. Ka. La. La. Ma. Ma. Na. Pintar. Na. Hebat. Ya. Ya. La. Ra. Ma. Ma. Yes, hebat. Semuanya hebat-hebat. Coba sekarang Miss Yul mau lihat atau mau dengar suaranya yang boy, anak-anak laki-laki. Coba Nico, kemudian Arsen, Raffin, Dendi, kemudian Robert. Robert. Iya. Nah. Nah, ya. Lagi anak laki-laki berlima aja ya. Yang lain tidak ikut sungkan. Baik. Siap anak laki-laki, jangan mau kalah. Oke. Siap. Yep. Oke, siap. Yep. 1 2 3 Ah. Ah. Ga. Nah. La. Ah. Ah. Pintar. Nah, pintar. Nah, pintar. Ya, pintar. Nah, yes. Nah. Ah, yes. Hebat. Miss Yul nanti akan ulang-ulang terus ya. Jadi bukan hari ini saja anak-anak belajar. Miss Yul akan mengulang terus supaya apa? Anak-anak tambah bisa. Tambah bisa dan tambah bisa ya. Oke, anak-anak boys, anak-anak laki-laki, sudah sekarang Miss Yul ke anak-anak perempuan atau girl.
Terima kasih anak-anak yang sudah tiba-tiba. Anak-anak perempuan jangan kalah ya. Perempuan juga bisa. Ayo kita buktikan anak-anak perempuan. Ada Ebi, Ulan, kemudian Ken, setelah itu Kayla dan Valeri. Oke. Iya, oke. Ada lagi yang belum bisa panggil? Sudah ya, anak-anak kelasnya. Siap. Anak perempuan, semangat. Are you ready? Ready. Ready. Oke. Siap. Jangan menggelar. Satu, dua, mulai. Ka. Ka. Wa. Pintar. Ma. Pintar. Nah. Nah, pintar. Nah. Sa, pintar. Ya. Ja, pintar. Ya. Ra, yeah. Satu lagi. Pa. Pa, yeah. Gak usah kecewa kalau yang masih belum ya, gak apa-apa. Nanti Misu akan mengulang terus. Tadi Misu bilang akan mengulang terus, kemudian kita masih bisa belajar lagi. Nah, tadi suku katanya. Nah, sekarang terima kasih anak yang hebat. Kelasnya sudah bisa, kemudian voice-nya juga sudah mulai. Sekarang kita mau latihan Ebi. Lagi sibuk menggambar. Kita lagi mau latihan untuk menyusun suku katanya menjadi kata. Nah, kita sudah mulai belajar kata ya. Coba pelan-pelan aja kita belajar ya. Kalau misalnya belum bisa, kita belajar sama-sama supaya anak-anak tambah bisa. Ya, siap? Coba Misul mulai dari suku kata yang ini. Sa. Sa. Oke, semuanya sudah lihat sa. Ya. Sa. Kemudian satu sa. Lagi. Nah, coba kita ulang lagi. Ya, sekarang Misul mau pasangkan tapi dengan benar. Coba. Siap, Misul ulang lagi. Sa. Coba kalau dibaca ru rusa. Nah, coba ulang lagi ya. Ulang lagi. Ru sa. Dibaca rusa. Rusa. Yeah. Rusa. Ya. Siapa yang pernah melihat rusa? Aku. Aku. Kayla. Kayla. Robert. Siapa lagi? Kayla. Jacqueline. Oke, semuanya sudah pernah lihat rusa. Niko, Ulan, Edi. Oke. Pernah lihat rusa ya. Berarti kalau misalnya anak-anak lihat ada suku kata ru. Kemudian ada sa. Langsung bisa dibaca. Rusa. Oke, sekarang lagi ya. Coba, yang ini suku kata apa bacanya? Ku. 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 Apa? Ku. 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 Yang ini? Ga. 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 Ulang lagi. Ulang lagi. Ku. 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 Da. Da. Dibaca? Kuda. Kuda. Yes. Ulang lagi. Sekali lagi ya. Sama-sama. Kuda. Dibaca? Kuda. Yes. Berhasil. Dua. Susah enggak? Enggak. Kalau kita belajar pelan-pelan pasti bisa ya. Oke, sekarang lagi yang ini. Ba. Ba.
Ulang lagi. Babi. Yes, babi. Berarti nanti sebentar kalau misul langsung naikkan sudah tahu ya. Coba sekarang misul naikkan yang ini dibaca apa? Rusa. Pintar. Kalau misul naikkan yang ini. Kuda. Kuda. Hebat. Kalau misul naikkan yang ini. Babi. Yes. Hebat. Masih ada lagi. Lagi ya. Siap. Satu. Siap lagi. Dua. Tiga. Sapi. Yes. Bisa. Oke. Lagi sekali. Coba. Bacanya kuku. Yes. Bacanya kuku. Nah, siapa yang tadi bilang susah nih? Susah ada enggak? Enggak ada ya. Kalau anak-anak cepat pasti bisa ya. Nah, nanti besok kita belajar lagi ya suku kata supaya anak-anak tambah bisa. Oke, sekarang kita mau bercerita. Anak-anak bisa kasih kesempatan buat minum lagi. Yuk, supaya pada saat melakukan kegiatan masih tetap semangat. Oke. Hebat. Kita besok hari Senin kita mengulang lagi. Ya, besok ada English class dan activity ya. Jadi kita nggak bisa belajar suku kata besok, membaca juga nggak bisa besok ya. Hari Senin Misio akan mengulang lagi supaya anak-anak tambah bisa, tambah hebat. Yes. Nah, Misio mau menunjukkan gambarnya Misio. Masih ingat Misio gambar apa ini? Tikus. Nah, cara berceritanya gimana ya? Contoh ya, Misio kasih contoh. Halo teman-teman, saya gambar. Sebentar, Misio lagi dengar suaranya. Siapa itu? Ya, sebentar ya. Oh iya, apa aja. Oke, Misio kasih contoh bercerita ya. Halo teman-teman, saya menggambar tikus. Tikus ini adalah binatang darat. Sampai di situ saja ya. Oke. Nah, kalau misalnya anak-anak mau bilang giginya panjang atau telinganya juga kecil atau ekornya panjang, boleh ya. Jadi sesuai dengan apa yang anak-anak gambar. Hah? Sampai di sini mengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, sekarang kita mulai bercerita ya. Karena pasti teman-teman belum tahu anak-anak itu menggambar apa ya, jadi belum semua. Jadi nanti kasih tahu temannya, saya gambar apa. Oke, siapa yang mau duluan? Tadi Jacqueline teriak Jacqueline ya, Misho sudah dengar suaranya Jacqueline tadi. Oke, Jacqueline dulu. Habis itu Jacqueline tunjuk satu teman ya untuk bercerita. Sekarang Misho spotlight Jacqueline dulu. Kayla. Okay. Iya, tunggu ya Kayla. Silakan Jacqueline. Halo teman-teman. Terbang. Bisa ulang lagi sayang suaranya Jacqueline. Kukunya bisa terbang. Oke, ternyata kuku-kukunya bisa terbang. Binatang apa ya itu? Binatang yang hidup di? Kupu-kupu. Binatang yang bisa hidup di? Udara. Kupu. Iya, hidup di udara. Yeay. Terima kasih, Jacqueline. Jacqueline mau tunjuk siapa temannya?
Kaila. Siapa teman mau tunjuk? Cekli mau tunjuk siapa? Mau tunjuk siapa teman. Untuk bercerita? Siapa namanya? Keras. Kaila. Kaila. Oke. Terima kasih, Jeki. Nah, sekarang Kaila yang bercerita. Ya. Halo, teman-teman. Si Jeklin. Nah, hebat. Hai, teman-teman. Kaila mau bercerita tentang alam. Alang sayapnya panjang, terus dia tinggal di udara. Harinya panjang, kukunya juga panjang. Sudah segitu saja. Terima kasih. Oke. Kaila mau tunjuk siapa temannya? Ayo, Kaila. Robert. Oke. Okay. Robert sekarang yang bercerita. Halo, teman-teman. Oke. Halo, teman-teman. Apa menggambar kodok? Kodok ini hidupnya di darat dan di air. Kotanya punya kakinya kotanya 1, 2, 3, 4. Terus kota itu melompat. Itu dia makannya nyamuk. Terima kasih. Kita. Malam hebat itu ya. Oke, Robert mau tunjuk siapa temannya? Tunjuk yang mana teman? Siapa? Siapa? Mana? Siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Siapa? Ya. Siapa Nico. Namanya? Nico. Oke. Okay. Nico. Baik. Nico. Terima kasih Robert. Mendengarkan Nico bercerita. Halo teman-teman. Saya keras sedikit saya. Gambar Godzilla. Yang seperti darat. Terus, ada lagi? Dia menekan. Di darat dan di air. Sudah? Terima kasih. Oke, terima kasih Nico. Oke, Nico mau tunjuk siapa temannya? Siapa Nico? Rafin. Rafin, mana Rafin ya? Oke, Rafin. Rafin ditunjuk sama Nico untuk bercerita. Silakan Rafin. Rafin gambar apa itu? Coba ditunjukkan dulu. Wow. Sapi. Apa itu? Sapi. Sapi. Oke, coba Rafin cerita. Halo teman-teman. Teman-teman gitu. Wait. Halo teman-teman. Sudah. Ya, balik. Oke, dibalik dulu ya. Nah, itu baru. Nah, halo teman-teman. Rafi. Mana? Mana suaranya? Teman-teman. Sapi, ini sapi. Ini sapi. Oke, coba diceritain. Sapi itu kakinya berapa ya? Ini empat.
Ya, empat. Oke. Terus makanannya apa? Makanannya rumput. Makanannya rumput. Itu saja. Iya. Dan terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nah, oke. Okay. Nah, apa? Nanti mau tunjuk siapa temannya? Mau tunjuk siapa ya? Mau tunjuk siapa? Coba dilihat. Siapa yang mau ditunjuk untuk bercerita? Ada Bulan, Edi, Ibi, Arsen, Valery, Dendi, Ken, Arsen. Arsen. Wah, terima kasih. Arsen disuruh bercerita sama Rafin. Ayo Arsen. Halo teman-teman. Arsen, gambar. Apa itu? Oke. Oke, maaf. Teman-teman bisa dengar suaranya Arsen? Oh, nggak bisa. Maaf, Pak. Arsen suaranya nggak terdengar. Sama sekali nggak dengar suaranya Arsen. Masih bisa dengar suaranya Arsen, anak-anak yang lain? Bisa? Oh, nggak bisa. Maaf, Arsen. Teman-teman masih belum bisa dengar suaranya Arsen. Arsen mau ngobrol, mau cerita sendiri ya. Gambarnya ditunjukin ke teman-teman. Mana? Oke. Iya, maaf ini teman-teman. Kita nggak bisa dengar suaranya Arsen ya. Arsen masih simpan suaranya. Ya, Arsen nanti bercerita ya. Oke, Arsen. Nanti Miss Yul puterin. Ya. Oke. Masih belum terdengar suaranya Arsen. Apa Miss Yul sendiri ya yang tidak mendengar? Oke, maaf Pak, masih belum bisa dengar suaranya Arsen. Mungkin audionya Pak. Benar-benar tidak terdengar suaranya Arsen. Nah, sambil dibenarkan lagi audionya, Arsen, Miss Yul pindah ke teman yang lain dulu ya. Nanti Miss Yul balik lagi ke Arsen. Oke, ya Arsen. Terima kasih, sekarang coba Miss Yul ke Pidi. Coba Arsen lagi dengerin audionya. Terus lagi Arsen ya. Kita dengarkan Bibi dulu. Silakan Bibi. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Coba kupu-kupu. Iya, sudah hilang di puna. Ada saya pajam. Nanya pajang, mulutnya satu, dia sudah dipotong sama dibuna, terus sudah. Yes. Sekarang Vivi mau tunjuk siapa temannya yang bercerita? Kayla. Kayla. Kayla tadi sudah sebelumnya sudah Kaylanya. Sekarang yang lain ada Wulan, ada Ewi, Valery, Ken. Siapa? Wulan. Wulan. Oke, okay, wah.
sahabatnya Pidi. Baik, terima kasih Pidi. Ulan sekarang. Iya. Halo teman-teman. Ulan? Ya. Silakan. Hai teman-teman. Halo. Ulan gambar kupu-kupu. Hidupnya di udara. Terus kupu-kupunya punya sayap. Yang kencang, kupu-kupu punya sayap. Gitu yang kencang. Kupu-kupu punya sayap. Iya, yang kencang. Iya. Terus ada lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Oke. Okay. Hey, teman-teman. Gak apa-apa. Ya. Kenapa disuruh anak-anak bercerita? Supaya anak-anak lebih berani, lebih mandiri, bercerita, berkomunikasi di depan teman dan juga papa dan mama. Ya. Biar tambah berani. Ya. Oke. Okay. Sekarang Bulan mau tunjuk siapa? Ada Valerie. Ada Ken. Ada Dendi, ada siapa lagi? Edi. Siapa? Bulan ini siapa? Siapa? Edi, Valerie, Dendi, Ken, Asan. Siapa? Siapa? Ulan. Cepetan ngomong. Tidak apa-apa. Siapa? Ayo cepetan. Siapa saya? Ulan mau bilang Ebi. Oke. Gak apa-apa sayang. Terima kasih Ebi. Sekarang Ebi yang mau bercerita. Ya. Silakan Ebi. Halo teman-teman. Lihat kamera gak apa? Oh iya. Ibu. Silakan Ebi gambar. Halo teman-teman. Masih di mute saya, suaranya masih di mute. Oh. Ya, halo teman-teman. Halo Ebi. Ebi mau cerita. Ya. Ebi gambar kupu-kupu. Sayapnya. Sayapnya warna. Warna. Pink sama biru. No. Hidupnya di udara. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ebi. Iya, apa-apa. Ya, sering dilatih. Michelle juga nanti sering melatih anak-anak untuk seperti ini bercerita, semakin bisa dan berani. Oke, ini sekarang mau pilih siapa? Ada Valerie, Dendi, sama Aksen. Sama Ken. Dendi, oke. Wow, Dendi sudah siap belum ya sama gambarnya? Dendi, gambar apa itu? Oke, coba kita lihat. Halo Dendi, Dendi gambar apa itu? Robot. Robot? Oke, kaget misalnya. Oh iya, teman-teman, kemarin Dendi nggak ikut. Jadi badannya. Oke, sekarang Miss Yul boleh kasih kesempatan Dendi bercerita tentang gambarnya yang ini. Baiklah. Coba. Gambar robot. Oke, ada apa aja itu di robotnya? Tuh. Ada apa aja? Robotnya besar. Mana? Coba Miss Yul lihat gambarnya, teman-teman. Nggak lihat. Dendi, tunjukkan ke kamera dulu robotnya. Coba. Belum. Menjadi mana, Dendi? Gambarnya ditunjukkan ke kamera. Gambarnya mana, Misu? Gak bisa lihat gambarnya. Teman-teman belum bisa lihat. Nah, oh lagi masih menggambar. Oke. Okay. Ya belum selesai. Belum selesai. Oke. Okay. Jadi Dendi mau gambar apanya lagi? Coba diceritain saja. Badannya. Habis itu oke, badannya yang besar. Baik. Badan yang besar. Terus ada apa lagi? Apa? Robotnya ada tangan. Tangan. Tangan.
Oke, kemudian ada apanya lagi? Kaki. Kaki, baik. Coba kalau sudah selesai tangan dan kaki ditunjukkan sekarang. Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Lagi sedikit ya? Oke, baik. Jadi masih lanjut untuk gambarnya. Nah, tapi Bisu sudah... Ya, Bisu sudah dengar. Jadi ceritanya seperti apa tentang gambarnya. Baik, sekarang Bisu kasih kesempatan. Iya, Dendi. Sekarang Dendi boleh tunjuk temannya siapa? Ada Valerie, ada Ken, dan Arsen. Arsen. Oke, Arsen. Baik, terima kasih Dendi boleh lanjut. Terima kasih teman-teman yang lain ya. Kita tunggu sebentar. Sekarang Bisu mau ke Arsen lagi. Coba bisa dengar lagi enggak ya suaranya Arsen? Belum. Oke. Iya. Suara biasa. Yes. Oke. Yes. Memang kecil sekali suaranya. Oke, nggak apa-apa. Saya dengar sedikit. Sudah, Arsen? Oke. Terima kasih, teman-teman. Yes, Arsen. Oke. Sekarang Michelle mau tunjuk satu anak ya. Coba Michelle ke Valerie. Coba sekarang Valerie yang bercerita. Habis Valerie, Ken. Valerie punya cerita apa itu? Halo teman-teman. Halo Valerie. Valerie bikin kucing. Lucu, oke. Hidupnya di darat. Hah? Ada kaki, kakinya empat. Sama punya kumis. Gambarnya ditunjukkan dong ke kamera. Nah, gambarnya ditunjukkan ke kamera. Nah, biar teman. Oke. Biar teman yang lain tahu ada kumis. Oke. Makannya ikan. Makannya ikan. Wow, sehat kucingnya. Jadi, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga, Valerie. Yes. Oke, sekarang Michelle ke Ken. Ken, asik ya, Ken lagi sibuk gitu. Nah, ternyata ada. Baik, Ken gambar apa itu? Coba kita dengar ceritanya Ken. Gajah. Ya. Halo teman-teman, Ken gambar. Halo teman-teman. Halo. Hari ini saya mau cerita tentang gajah. Gajahnya lagi minum air. Telinganya lebar. Telinganya panjang. Empat. Ekornya panjang. Terima kasih teman-teman. Baik, yeay. Terima kasih, Ken. Siapa yang masih belum panggil? Sudah semua?
Sudah ya? Oke. Nah, karena semuanya sudah selesai bercerita, hebat semuanya. Tadi Michelle bilang, kenapa ya Michelle suruh anak-anak bercerita? Supaya anak-anak lebih berani tampil, lebih berani berkomunikasi, jadi tidak malu-malu ya. Kalau misalnya anak-anak semakin berani, semakin bisa tampil, semakin bisa berbicara, berkomunikasi dengan lebih berani lagi, tambah hebat anak-anak ya. Nah, itu sudah lihat semuanya bisa bercerita ya. Ada yang ceritanya, wah hidupnya di air, kemudian makanannya, kemudian bisa terbang ya, atau hidup di pohon. Nah, itu berarti anak-anak sudah tahu ya tempat hidupnya binatang yang digambar. Nah, baik, kita sudah selesai kegiatan belajar hari ini. Belajar mengenal suku kata, belajar membuat kata, kemudian anak-anak bercerita hari ini. Semuanya hebat-hebat. Untuk mengulang suku kata, kemudian juga membaca kata, Michelle akan mengulang terus ya, supaya anak-anak tambah bisa membaca. Siapa mau bisa membaca? Coba, sudah mau SD nanti. Yes! Ya, jadi tambah bisa lagi. Iya, tambah bisa, dan tambah bisa. Oke? Nah, hari ini kita sudah selesai kegiatan belajarnya. Besok kita lagi belajar apa ya? Besok masih ingat Miss Rinda, iya sayang, Ken. Besok bahasa Inggris dan art activity. Besok itu anak-anak harus siap ya. Kita itu besok mau membuat sesuatu dengan Mister Murah ya. Anak-anak nanti membuat siput. Nah, siapa yang pernah lihat siput? Besok anak-anak membuat siput dengan Mister Murah. Jadi anak-anak harus siapkan kertas origami, kertas lipat, kemudian gunting, spidol, ya spidol warna, kemudian lem stick. Anak-anak harus siapkan apa saja? Kertas lipat berwarna, apalagi gunting, spidol warna, dan lem stick untuk besok membuat siput. Ya, oke, kegiatan belajar hari ini selesai. Kita mau berdoa. Ayo, siap doanya. Semua perlengkapan belajarnya boleh disimpan, dirapikan ya. Sekarang nyanyi dulu. Terima kasih Yesus kok, sama-sama. Bibi mau bernyanyi apa ya? Bibi, kita mau bernyanyi Bibi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan ada. Oke, semuanya sikap doa. Siapa yang mau pimpin doa? Satu, dua. Oke, Bibi. Baik, Bibi yang pimpin doa ya. Semuanya sikap berdoa. Tangan, terima kasih. Silakan Bibi. Tuhan Yesus. Sudah selesai belajar. Tetapi teman-teman kita mempunyai mata Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, yes. Now it's time to say goodbye. Now it's time to say goodbye. We'll see you on tomorrow. Everybody say, God bless you. I bless God. Yes, sampai besok. English dengan Miss Rindang jam 9. Kemudian dengan Mr. Murad jam 10. Jangan lupa ya.
Oke, hitungan kelima. Lima.